Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan jadual perlawanan UEFA Nations League yang akan bermula pada jam 2.45 pagi esok. Perancis akan bertemu dengan negara yang tidak wujud. Itali akan menentang pasukan Belgium. England akan bertemu dengan pasukan Greece. Finland akan menentang pasukan Ireland. Austria akan menentang pasukan Kazakhstan. Norway pula akan bertemu dengan pasukan Slovenia. John Stone, kapten baru pasukan England. John Stone akan menggalas tugas sebagai kapten England yang baru selepas keterangan Harry Kane dalam aksi UEFA Nations League kali ini. Perkara ini didedahkan sendiri oleh pengurus interim pasukan England, iaitu Lee Cuxley, yang Stone akan mengetahui skuad England ketika menentang Greece pada awal pagi esok. Harry Kane yang masih diragui tak kecergasannya, hanya akan berada di bangku simpanan sebagai langkah berjaga-jaga. John Stone yang sudah pun mengumpul sebanyak 81 kad bersama dengan pasukan England akan mengetuai skuad kebangsaan negaranya itu buat kali pertama sejak melakukan debut pada tahun 2014 yang lalu. Bercakap mengenai perkara tersebut, Stone menyifatkan yang ianya adalah salah satu impiannya sejak daripada kecil dan kini ia berjaya direalisasikan. Selain itu, Cuxley tidak mahu memberikan sebarang tekanan kepada bintang pasukan Chelsea iaitu Cole Palmer selepas aksi mantap yang ditunjukkan bersama dengan pasukan Chelsea. Palmer juga baru saja memenangi anugerah pemain terbaik tahunan untuk musim lalu dan namanya sudah pasti bakal mencuri tumpuan ketika aksi bersama dengan negaranya nanti. Amad Diallo terlepas aksi bersama dengan Ivory Coast. Pemain Manchester United, Amad Diallo, terlepas aksi bersama dengan pasukan negaranya iaitu Ivory Coast akibat kurang sihat. Perkara ini telah disahkan sendiri oleh pasukan Ivory Coast yang menyatakan di mana pemain itu akan dihantar pulang semula akibat masalah kesihatan yang tidak dinyatakan. Ivory Coast akan menentang pasukan Sierra Leone pada hujung minggu nanti untuk pusingan kelaikan Piala Negara-Negara Afrika. Selain Amad Diallo, Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo, Nosir Mazraoui menjadi di antara pemain pasukan Manchester United yang terpaksa digugurkan daripada skuad kebangsaan masing-masing akibat pelbagai masalah telah dihadapi pada ketika ini. Diallo setakat ini telah melakukan sebanyak 10 penampilan bersama dengan pasukan Manchester United tetapi belum lagi mendapat tempat dalam kesebelasan utama setakat ini. Jurgen Klopp kini ketua bola sepak Global Red Bull yang baru. Bekas pengurus pasukan Liverpool, Jurgen Klopp bakal memegang peranan baru bersama dengan Red Bull iaitu ketua bola sepak global bermula 1 Januari tahun hadapan. Klopp yang baru saja meninggalkan Red selepas 9 tahun dipercayai telah menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan jenama minuman tenaga itu. Dan kini bertanggungjawab untuk pemasaran strategi di peringkat antarabangsa di mana ia akan melibatkan kesemua kelab di bawah Red Bull iaitu RB Leipzig, New York Red Bull, RB Bragantino dan juga Red Bull Salzburg yang kini dibawa kendalian bekas pembantunya iaitu Pep Lijnders. Menurut satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Red Bull sendiri, Jurgen Klopp tidak akan terlibat dengan operasi harian mereka tetapi hanya berperanan sebagai penasihat daripada sudut falsafah bola sepak, strategi perpindahan pemain serta pembangunan kejuruteraan latihan. Perkara ini juga telah diakui sendiri oleh Jurgen Klopp menerusi laman Instagram peribadinya di mana dia gembira dengan peranan baru yang diberikan oleh pasukan Red Bull kepadanya. Beliau tidak semestinya perlu berada di tepi padang untuk terlibat dengan sukan kegemarannya ini dan ini adalah peluang yang sangat baik untuk dirinya. Lionel Scaloni bimbang dengan keadaan Alexis Macalister. Pengurus skuad kebangsaan Argentina, Lionel Scaloni, menzahirkan rasa bimbangnya terhadap tahap kecederaan yang dialami oleh pemain tengahnya iaitu Alexis Macalister selepas pemain itu terpaksa berlatih secara berasingan sejak dipanggil untuk menyertai pasukan Argentina pada minggu ini. McAllister terpaksa dikeluarkan pada separuh masa pertama ketika Liverpool menang tipis 1-0 ke atas pasukan Crystal Palace pada hujung minggu lalu selepas pemain tersebut mengadu tidak selesa pada bahagian kakinya. Beliau telah kembali bersama dengan pasukan Argentina untuk aksi pusingan kelayakan zon Amerika Selatan dengan menentang pasukan Venezuela dan juga pasukan Bolivia nanti. Berkemungkinan besar tidak dapat diturunkan akibat masalah tersebut. Scaloni bagaimanapun akan menunggu sedikit masa lagi untuk membuat keputusan sama ada akan membenarkan McAllister bermain dalam perlawanan pertama nanti ataupun terpaksa dihantar pulang semula ke pasukan Liverpool untuk menjalani proses pemulihan di sana. Sergio Ramos belum mahu bersara. Legenda pasukan Real Madrid, Sergio Ramos Garcia ataupun lebih dikenali sebagai Sergio Ramos masih belum mahu bersara daripada menjadi pemain bola sepak profesional. Dia yang bergelar ejen bebas semenjak dilepaskan oleh pasukan Sevilla pada hujung musim lalu berkemungkinan besar akan menyambung kerjanya dengan menyertai salah satu kelab terbesar di Afrika yang berpangkalan di Mesir.
Beliau sudah pun mencecah usia 38 tahun, telah ditawarkan kontrak untuk bermain dengan kelab daripada Mesir, iaitu Zamalek SC, yang begitu berjaya di peringkat domestik. Ramos bagaimanapun belum membuat keputusan untuk menyertai kelab tersebut kerana masih melakukan perbincangan daripada sudut kewangan. Ramos melakukan sebanyak 671 penampilan bersama dengan pasukan Real Madrid dari tahun 2005 sehingga 2021 dengan menjadikan 101 gol. Beliau juga berjaya menjulang trofi La Liga sebanyak 5 kali, UCL 4 kali, sebelum membuat keputusan untuk berhijrah ke pasukan Paris Saint-Germain. Selain itu, beliau juga mempunyai 180 kek bersama dengan skuad Spanyol, di mana kejayaan terbesar beliau adalah berjaya menjulang Piala Dunia pada tahun 2010 serta Euro sebanyak 2 kali. Alejandro Garnacho mahu keluar daripada pasukan Manchester United. Pemain sayap berbakat Manchester United, Alejandro Garnacho, dikatakan sudah mula kecewa berada di bawah kendala pengurus mereka, iaitu Erik Ten Hag, dan telah menawarkan dirinya untuk menyertai pasukan Barcelona pada bulan Januari nanti. Barcelona ternyata berminat dengan tawaran itu, tetapi apa yang merisaukan mereka adalah harga pemain tersebut yang berkemungkinan akan menyebabkan mereka tidak mampu untuk mendapatkannya. Thomas Tuchel sudah mula buat perancangan. Walaupun belum lagi bergelar pengurus pasukan Manchester United, Thomas Tuchel sudah memberikan bayangan dan dia akan menggalas tugas tersebut tidak lama lagi. Ini selepas dia memberikan kenyataan di mana dia mahu Manchester United cuba mendapatkan pemain pertahanan pasukan Barcelona, iaitu Ronald Araujo, sekiranya dia dilantik untuk menggantikan Erik Ten Hag nanti. Inilah orang kata, awal tak kelur. Antoine Semenyo kini jadi sasaran kelab Big Six. Pemain bahagian serangan pasukan Bournemouth, Antoine Semenyo, kini menjadi rebutan kepada beberapa kelab Big Six Liga Perdana Inggeris. Di antara kelab-kelab yang dikatakan berminat dengan pemain tersebut adalah pasukan Liverpool, Tottenham dan juga pasukan Newcastle. Manchester United sedia lepaskan semula Zirkzee. Manchester United dilaporkan akan melepaskan Joshua Zirkzee pada musim panas yang akan datang sekiranya pemain tersebut masih bermain di bawah prestasi sebenarnya. Juventus, Inter dan juga pasukan Napoli dikatakan berminat untuk mendapatkannya. Marcel berminat dengan Paul Pogba. Masih dikabarkan berminat untuk cuba mendapatkan khidmat Paul Pogba pada bulan Januari nanti selepas pemain tengah itu disahkan akan kembali aktif pada bulan Mac nanti. Real Madrid sedia bersaing untuk dapatkan Jonathan Tah. Real Madrid dikatakan sudah bersedia untuk memberikan saingan bagi mendapatkan pemain pertahanan pasukan Leverkusen, iaitu Jonathan Tah. Kontrak pemain itu akan tamat pada akhir musim nanti dan Barcelona adalah antara pasukan terawal yang mahu mendapatkan pemain tersebut secara percuma. Manchester United sedia labur £50 juta untuk Paul Torres. Desa-desu sebelum ini yang menyatakan pasukan Manchester United akan cuba mendapatkan pemain pertahanan pasukan Aston Villa mungkin akan menjadi kenyataan selepas kelab tersebut dikabarkan sudah bersedia untuk melabuhkan sebanyak £50 juta untuk pemain tersebut. Mereka akan cuba mendapatkannya pada musim panas depan. Al-Nas yakin akan dapatkan Kevin De Bruyne. Kelab Liga Arab Saudi, Al-Nas, yakin yang mereka akan berjaya mendapatkan pemain tengah pasukan Manchester City, iaitu Kevin De Bruyne. Kontrak pemain itu akan tamat pada akhir musim nanti dan setakat ini, tiada perjanjian baru dengan kelabnya itu. Randal Kolo Muani mahu bermain dengan lebih kerap lagi. Penyerang pasukan Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani, kecewa dengan situasinya sedang berlaku di kelab tersebut kerana dia seringkali berada di bangku simpanan. Dia telah menyatakan yang dia ingin keluar mencari kelab baru yang mampu memberikannya lebih pendek permainan lagi berbanding dengan apa yang didapatkan pada ketika ini. Paris Saint-Germain telah meletakkan anggaran nilai sekitar €70 juta sekiranya ada mana-mana kelab yang berminat untuk mendapatkannya pada bulan Januari nanti. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.